Beginilah detik-detik rekaman CCTV aksi kedua pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di pos satpam kompleks MMTC Jalan William Iskandar, Jalan Pancing, Kecamatan Percut Seituan, Sumatera Utara. Dalam aksi, terlebih dahulu pelaku sudah mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di pos satpam. Setelah kunci diambil, pelaku menunjukkan sepeda motor kepada rekannya. Begitu situasi dalam keadaan sepi, pelaku pun melakukan aksinya dan berhasil mengambil sepeda motor korban. Kejadian ini terjadi pada saat subuh hari, pada saat korban terlelap tidur. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir di komplek MMTC yang berinisial MK dan AS, keduanya dengan beralamat yang sama, warga Kelurahan Sekerahilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara. Ironisnya, kedua pelaku merupakan rekan korban yang bekerja di lokasi yang sama. Roginya bang, pas waktu di pos bang, waktu di pos saya tertidur. Dia mengambil kunci jam 5 gitu. Jam 5 baru jam setengah 6, jam 5.20 dia memanggil kawannya si Boy. Manggil kawannya si Boy, si kawan inilah yang ngapainnya. Si Boy inilah yang suruh ngambil kereta, suruh si Karim. Lalu pas saya terbangun mau menyapu pos, bang. Kereta itu enggak ada lagi. Saya piling, saya nengok kanan kiri ada CCTV. Saya gedor lah yang Cina si Koko itu yang samping pos itu. Rupanya si pelaku si Karim sama si Boy. Rekan sendiri bang ya? Rekan sendiri tuh bang. Korban bernama Anwar, warga desa Bandar Khalifa, Kecamatan Percut Seituan. Korban yang mengetahui sepeda motornya hilang pada saat korban terbangun untuk melakukan aktivitas. Atas kejadian ini, korban pun membuat pengaduan ke Polsek Percut Seituan. Dalam 1x24 jam, kedua pelaku berhasil diringkus unit reskrim Polsek Percut Seituan. Berikut barang bukti satu unit sepeda motor. Saat ini, kedua pelaku masih mendekam di sel tahanan Polsek Percut Seituan guna pengembangan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.